Assalamualaikum. Hai. Jom belajar MAT dengan Teacher Jess. Okey, video kali ini Teacher Jess akan berkongsikan nota 3.3.1 Geometry State of Definite Integral. Okey, so ada 5 sifat-sifat dalam definite integral. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama, yang color kuning ni. So, jika kita ada interval from x equals to a goes to x equals to a. Okay, maksudnya kita punya interval tu nilai at value yang sama. And then kita nak integrate kepada satu function di at, jawapan dia jadi 0. Okay, sebab kalau kita fikir balik, kita gantikan nilai at kita dengan satu nombor yang sama, tolak dengan nombor tu juga, mestilah dapat 0, betul tak? Okay, itu sifat yang pertama. Okay, sifat yang kedua, yang colour hijau ni. Okay, di mana jika kita ada satu apa function fx, kita nak integrate respect to x, which is our interval x equals to a goes to b. Okay, it is actually equal if we have the integrate for the same function fx respect to x, but our interval is from x equals to b goes to x equals to a. Kalau you all tengok sini, nampak tak? Dia terbalik. Yang ini daripada A pergi ke B. Yang ini daripada B pergi ke A. Jika kita mempunyai function yang sama, actually kita boleh negatifkan. Okay. Bagi nilai interval itu yang bertukar. Okay, boleh? So, kita kena letak negatif lah jika yang ini daripada B ke A. Okay. So, next. Untuk sifat yang ketiga. Okay, jika kita ada satu function fx dan ada satu constant dekat depan tu, okay, kita nak integrate daripada interval x equals to a equals to x equals to b, okay, respect to x. So apa jadi? Kita boleh keluarkan dulu constant kita k tu dekat luar sebelum kita buat integration kita. Barulah kita buat. Okay, and then dah dapat jawapan yang integrate tu, kita darab baliklah dengan constant k kita. Okay, so jelas ya? Okay, so untuk yang sifat yang keempat, yang color merah ni, okay, jika kita ada satu function fx, kita nak integrate respect to x, kira you all tengok kat sini, dia punya interval dia from x equals to a, okay, from x equals to a to x equals to b. And then kita ada operation addition, okay, dia punya function yang sama lagi, tetapi dia punya interval sekarang from x equals to b goes to x equals to c. So kalau you tengok apa yang sama kat sini sekarang? Yang samanya yang b ni, betul tak? Kalau you tengok yang b ni, dia sama dengan yang ini. So kesimpulan dia kita boleh buat, okay, function yang sama, just cari je integration respect to x. The interval is start from x equals to a goes to x equals to c. Maksudnya kita tak perlu nak kira bagi function yang pertama ni. Okay, kita substitute x kita tu b tolak a, kemudian kita cari pula substitute yang x tu c tolak b. Okay, kita terus boleh direct cari. Okay, integrate kita ambil nilai c tolak dengan a, substitution untuk x tu. Okay, sebab dia mempunyai, okay, nilai yang dekat interval sini ni sama. Okay, jelas ya. Dan untuk sifat yang terakhir, jika kita ada dua function fx atau fx dan gx, okay, kita ada operasi tambah ataupun tolak, okay, dia berada sekaligus dalam satu integral. So kita boleh asingkan dia one by one lah. Maksudnya kita buat integrate untuk fx dulu, kemudian kita tambah tolak operasi mengikut seperti soalan yang asal. Okay, kita baru integrate yang satu lagi tu, function yang kedua. Okay, so Teacher Dah pun menerangkan, okay, 5 sifat yang ada dalam definite integral. So Teacher Jess mengharapkan you all dapat mengingati dan memahami serta boleh apply kelima-lima sifat ini dalam you punya calculation, di mana sometimes dia memudahkan kita untuk mendapatkan jawapan. Okay, jelas ya? Okay, so semoga Teacher membantu you all untuk memahami apa yang you all tengok dalam characteristic of definite integral ini. Okay, so good luck with the question. Okay, bye.